Satu, dua, tiga, suara percobaan. Halo guys, kembali lagi di channel Edgar Gaming bersama saya Edgar. Kali ini Edgar Gaming akan berbagi cara untuk membuat story voice atau audio story di aplikasi WhatsApp. Bagaimana cara dan langkah-langkahnya? Simak terus di video ini ya guys. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan ragu-ragu subscribe channel ini dan bagikan konten ini jika kalian anggap konten ini bermanfaat. Oke guys, langsung saja kita ke caranya. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke caranya. Untuk teman-teman yang sudah membuka tampilan WhatsApp seperti ini, langsung saja ke status ini. Kemudian di bawah sini teman-teman, kita langsung menuju ke icon pensil yang ada di bawah sini ya teman-teman. Kita klik icon pensilnya. Kemudian di sini ada icon mikrofon ya teman-teman ya. Kemudian kita pencet dan tahan seperti ini. Terus kita ngomong tes 1 2 percobaan. Nah, kemudian kita juga bisa preview dulu di sebelah sini untuk mendengarkan suara kita. Oh ya, volumenya. Percobaan. Kita ulangi teman-teman. Seperti ini. Terus kita ngomong tes 1 2 percobaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengubah warnanya, gampang saja kita langsung ke bagian pojok kanan atas di sebelah sini. Kita mau ubah tinggal tap-tap seperti ini. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengulangi voice-nya bisa langsung menekan icon sampah di sebelah sini ya teman-teman. Kita hapus. Nah, jadi begitu caranya teman-teman. Terus bagaimana cara mengirimnya? Kita coba ulangi lagi. Maka di sebelah sini kita perhatikan ada ikonnya. Nah, di sebelah sini kita klik seperti ini teman-teman. Kita ngomong tes 1 2 3 suara percobaan. Kita lepaskan. Kemudian kita tinggal klik di bagian sini. Di bagian pesawat ini. Tinggal klik saja, kita klik. Maka akan otomatis menjadi status di sebelah sini. Ini teman-teman, kita ngomong tes 1 2 3 suara percobaan. Kita lepaskan. Oke. Nah, oke teman-teman, begitulah caranya. Mudah bukan? Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.